Oke. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Andre. Kalian apa ini? Berdasarkan list yang kami dapat, ada sejumlah transaksi. Ada sejumlah transaksi yang masuk ke rekening Anda. Apakah benar ini hasil penjualan barang bukti narkoba tersebut? Wah. Benar, Pak. Parah. Tidak benar. Untut. Jujur, Pak. Nanti dia jujur. Jujur berarti, Pak. Iya. Pertanyaan berikutnya. Anda diketahui baru liburan mewah. Oh. Bahkan membeli beberapa barang di luar negeri. Oh. Apakah ini semua berasal dari rekening tabungan Anda? Bisa jadi. Bukan kuis, Komandan. Iya atau tidak aja. Iya atau tidak. Apakah ini semua berasal dari rekening tabungan Anda? Betul, dari rekening pribadi saya. Benar. Berarti Anda berkata jujur. Pak Andri kesini dulu sekarang, Pak Wendy. Lagi enak nih, Pak. Lagi dong. Bukan dipijit, Komandan. Satu lagi, Pak. Nanggung, Pak. Apa ini pertanyaannya? Oh, oke. Apakah Anda seorang penyanyi dahulunya? Betul. Bohong, Pak. Bohong, Pak. Sumpah, saya penyanyi stinky dulu. Bohong, Pak. Mungkin kan? Kita kan selalu bersama. Bohong, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Bapak gak bisa bohong. Bohong, Pak. Ininya yang gak bener nih. Enggak, bohong, Pak. Maaf, mohon maaf, saya tahu masa lalunya. Dia bukan penyanyi dulunya. Dia apa? Merebot. Kotor bajunya merebot masjid. Enak, Win. Sumpah deh. Lemesin aja badan lo, gak usah dilawan. Gak usah dilawan ya? Anda yang tertuduh, kenapa saya yang keringetan ya? Iya, makanya. Bapak Wendy, Anda terlihat di... Oh, ini kayak main-main itu tiga dimensi tuh. VR. Mas, tembak-tembakan barusan. Bukan, tembak-tembakan. Bapak Wendy, Anda terlihat di CCTV melakukan sesuatu di ruang komandan. Hah? Apa yang kamu lakukan? Apakah menyiapkan barang bukti seperti yang disuruh komandan? Enggak, saya melakukan... Saya ke ruangannya komandan karena ya emang ada berkas yang harus saya taruh di situ. Anda berbohong. Bohong, Bu. Anda berbohong. Saya ke situ mau ngambil pulpen. Ya, nggak bisa ditukar-tukar dong. Oh. Masa jawabannya ditukar-tukar sampai benar. Sampai benar, Pak. Saya harus benar, Pak. Ya, saya harus jujur. Enggak. Saya harus dapat jujur. Masih bohong, Pak, ini, Pak. Masih bohong. Bohong, ayo. Saya mau ngambil minyak anginnya komandan. Beli dong, emang gak mampu beli, Pak. Bukan, wow. Saya ngambil buat dia. Oh, kirain buat Bapak. Benar, Pak. Iya, komandan gampang banget masuk. Masuk angin. Kalau Anda masuk anjing, masukin kucing, ntar keluar. Seberapa dekat Anda dengan komandan? Anda terlihat sangat akrab, bisa jadi Anda memang kaki tangan Andre. Saya nggak mau jadi kaki tangan dia. Bohong, ada Pak. Ada foto di sini. Bohong, Pak. Bohong. Banyak sekali foto kebersamaan Anda dengan Andre. Nih, lihat. Anda lagi naikin Andre, kan? Nah, bukan! Itu Andre lagi naik motor, komandan. Sebentar, saya lihat. Itu foto saya semua. Oh, itu. Itu sendiri. Itu ada pala. Ya itu pala saya. Itu saya lagi. Itu lagi akrab itu. Itu saya lagi nyeruduk dia, Pak. Akrab. Ini enggak ada akrab-akrab. Kita ada akrab-akrabnya mana? Itu kita lagi rebutan makanan, Pak. Enggak ada akrab-akrabnya. Mana makanannya enggak ada tulisannya? Enggak harus ditulis. Makanan kan dikunyah. Bukan cuma kaki tangan berarti, Pak. Pala, pundak, lutut, kaki juga dia masuk. Nah, bukan hanya sekedar kaki tangan. Nih, ini nggak bisa. Tukang mesra lagi, mesra banget. Lah ini mukanya aja kesel. Mukanya komandan aja kesel. Tangan kalian saling menggenggam. Dari mana nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan. Di bawah, benar itu ngegenggam, muka kamu tersipu malu kan dipegang Pak. Ya, kalau ada bukti lain setelah adegan ini, dia Pak. Masih pegang kamu. Pak.
komandan gak pegang aku yang pegang komandan. Bukti-bukti sudah saya simpan semua, dan satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Anda katanya takut ketinggian. Iya. Tapi Anda berani pergi keluar, bahkan pergi bersama dengan komandan. Apa benar ada transaksi yang dilakukan di sana? Gak ada transaksi, Pak. Gak ada, Pak. Saya ke luar negeri sama komandan itu ya buat ngawal komandan. Iya, Pak. Tapi apa yang komandan lakukan di sana? Ya komandan, happy-happy aja, seneng-seneng aja. Saya juga komandan, betul-betul ada. Simpel. Ada transaksi. Ada transaksi apa? Ada transaksi, ada sponsor, ada Jadi, mohon maaf sebelumnya. Kenapa komandan kita kaya? Karena dia pesugihannya nggak di sini. Pesugihannya di luar negeri. Di luar, Pak. Jadi, kemarin itu memang waktunya kalau nggak salah pas banget bulan purnama di sana. Makanya kalau dilihat komandan di sana dari saya berubah menjadi ular. Iya. Wow. Seperti ular yang sangat bersalmon.